di dalam menembak itu safety first. Safety first. Biasanya kalau nembak kadang-kadang kan suka ada yang sambil canda atau apa. Ketika kita memang mau ini menembak, aturannya luar biasa. Aturan IPSC ini, kalau kita belum diperintah sama range officer, pistol ini nggak boleh kita cabut. Apapun itu, jatuh lagi jalan, lagi kita mau pertandingan, kita nggak boleh ambil. Kita harus angkat tangan, nanti dia gitu. Jadi kita mengeluarkan senjata itu hanya pada saat di garis tembak. Nah sekarang garis tembaknya ini, maju sedikit. Jari harus selalu di luar. Yang ke ini, remas lebih ringan. Jadi sini. Terus, ini. Nah, ini lebih ringan. Ini lurus. Kakinya buka sedikit. Buka begini. Ya, terlalu lebar, kecil ini. Oke, lurus. Lurus. Kuncinya buka. Oke. Kunci buka, tembak pelan-pelan. Pelan-pelan. Begitu nembak. Jadi jangan sampai tek, jangan sampai ditarik. Oke, sekarang kok kami. Tak gitu aja. Jangan sampai gitu. Jadi dia jalan sendiri. Dor. Oke, relax. Cari. Siap. Nah, jari lepas. Jari lepas. Asik. Datang. Nah, nah, nah. Nah, buka kunci. Ke atas ya? Ya. Buka kunci ke bawah ya? Ke bawah. Siap. Jari keluar, jari keluar. Oke. Okay. 9-9 ini. Tipis lagi ke 10. Sedikit lagi. Saya sebelah. Langsung ya. Dai, tembak turun. Jarinya keluar. Kemana-mana. Kenapa ke bawah? Nariknya. Gitu narik. Jadi nariknya ragu. Jadi narik itu senapak pistol jangan ditarik tapi dirembes. Oh, pelan-pelan dor. Kalau begini tarik dia ke bawah. Tangin. Itu tadi ya kena kokang ya pas ngokang ya ini oh iya ini baru kena ini pas oleh-oleh iya. Oleh kenapa nih habis nembak jangan hilang merahnya titiknya soalnya hampir keluar kertas nariknya pelan-pelan habis oke kalau habis nggak usah tapi masuk sini 10 udah masuk. 5 jauh. Jaga luar ada jaga dalam. Intinya bidikannya harus diam di tengah. Nanti habis nembak dia pasti hilang. Ini kemana-mana. Cari lagi di titik merah. Nanti lagi. Itu kita tembak lah. Mudah Lara Croft. Tidak semudah Lara Croft ternyata. Bohong tuh film. Tembak. Saya seumur hidup baru berapa kali hari ini megang senjata. Kalau Nerf gun saya jago. Beli di Toy City soalnya itu gampang. Kalau ini agak susah. Duh, terima kasih sekali saya punya kesempatan sore yang menyenangkan di sini bersama Kang Ben kan. Kang Ben, Ben kan di, terkenalnya dengan Kang Ben aja ya. Kang Ben dan Kang An. Terima kasih kesempatan luar biasa karena ya seumur-umur baru hari ini saya memegang pistol ya untuk belajar konsentrasi, belajar apa ya feeling seperti itu ya ternyata tidak semudah yang kita lihat. Tidak semudah di film. Tidak semudah di film-film ternyata olahraga menembak itu. Ini hanya sekedar olahraga baru yang baru saya nonton dulu lama, baru saya kenal yang baru saya cobain sekarang. Dan terima kasih Kang Ben udah memberi kesempatan sore ini yang luar biasa, pengalaman berharga buat saya. Gak akan lupain seumur hidup ini. Siap. Ya mudah-mudahan kita dapat satu lagi penghobi baru. Mudah-mudahan kalau kena ke hobinya Kang Andi bisa bergabung bersama Perbakin sesuai dengan apa prosedur yang ada. Ya.
karena olahraga ini olahraga yang sehat, olahraga yang kita bisa menambah pertemanan, silaturahmi, dan bagus kalau buat ngajarin anak-anak nanti. Anak-anak gede jadi orang-orang, walaupun kelihatannya megang pistol galak, tapi kalau orang paham pistol, bisa nembak pistol, biasanya ke pembawaannya jadi lebih tenang. Jadi lebih tenang. Yang harus diambil, ya. Itu hikmahnya di situ. Terima kasih Kang Andi udah main ke Bogor nih. Harus, ditunggu kasih. Lagi, ditunggu siap, lagi. Mangga, mangga. Atuhun. Terima kasih. Thank you, thank you. Jadi raja. Punya uang, punya harta dan yang pasti aku juga ambil. Tapi ku bukan raja, ku hanya orang biasa yang selalu dijadikan alas kaki pasang raja. Aku hanya bisa menahan dan melihat, membayangkan dan memimpikan untuk menjadi seorang raja.